Bupati Bengkaya di balik tempat acara. Penggerak Perkara Kabupaten Bengkaya, Direktur Kesehatan Jiwa Direktorat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami berserah untuk dapat kembali kembali sebagai Bapak-Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, boleh kita yel-yel terlebih dahulu. Pelayanan kesehatan primer kuat, Bapak-Ibu boleh jawab. Masyarakat sehat. Masyarakat sehat. Boleh kita coba? Pelayanan kesehatan primer kuat. Kita sekali lagi, kita coba lanjut. Pelayanan kesehatan primer kuat. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat datang di acara launching penerapan integrasi pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Bengkayang, Kamis 25 Juli 2024 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita yang berbahagia, yang terhormat Bupati Bengkayang, Bapak Sebastianus Darwis SEMM, yang kami hormati Direktur Kesehatan Jiwa Direktorat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Gigi Ervensya Sitohang, MEPIT, PhD, kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Bengkayang, Ibu. Yang kami hormati pula Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati pula unsur Porkopimda Kabupaten Bengkayang yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati pula Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang Bapak Yustianus SEMM. Yang kami hormati pula para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bengkayang, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkayang, para camat, para kepala desa di Kecamatan Bengkayang, para kepala puskesmas se-Kabupaten Bengkayang, serta tamu undangan sekalian yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dilanjutkan, izinkan saya menyampaikan satu buah pantun. Boleh Bapak Ibu jawab dengan cakep? Mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu camar. Assalamualaikum, selamat pagi. Di acara launching kesehatan penerapan integrasi pelayanan primer. Terima kasih. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, hadirin dimohon berdiri. Mari kita bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terhormati, sebagai ucapan syukur serta demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala dan memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Sukandar Dinata SAG. Dengan hormat disilakan. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, marilah kita bersatu hati dalam doa kepada Allah sebelum memulai kegiatan ini. Saya memimpin doa bersama ini menurut iman dan kepercayaan agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah dan syukur kepadamu ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, atas kehidupan, napas yang telah Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Engkau memberkati kami dalam perjalanan dan menghantar kami di ruangan ini dalam keadaan sehat dan selamat. Ya Allah Maha Pengasih, dalam namamu saat ini kami berkumpul untuk memulai launching penerapan integrasi pelayanan kesehatan primer Sepukesmas Bengkayang. Sucikan ruangan ini, berkatilah kami agar kegiatan ini dapat berjalan lancar, baik seturut harapan kami dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah seluruh panitia yang telah mempersiapkan ini. Semoga berkat pelayanan yang tulus ikhlas, mereka memperoleh rahmat berlimpah. Terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Penuhilah kegiatan ini dengan kebaikan dan kebijaksanaan-Mu. Semoga dalam tugas pengabdian kami sehari-hari, kami semakin dimampukan untuk bekerja sama satu sama lain, terutama dalam transformasi kesehatan melalui pelayanan kesehatan di wilayah masyarakat, desa, kelurahan, kecamatan di Kabupaten Bengkayang. Semoga semakin dikuatkan dalam pelayanan kami, berdaya guna serta berhasil baik untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkayang yang kami cintai ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa setiap insan, kami bersujud di hadapan-Mu. Anugerahkanlah selalu kesehatan yang baik kepada kami semua, kepada mereka yang kami cintai dan yang mencintai kami, anggota keluarga kami masing-masing, para orang tua kami, anak-anak dan cucu-cucu kami dimanapun mereka berada. Naungi mereka agar terhindar dari kejahatan, dan apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai seturut kehendak-Mu. Ya Allah yang kudus, semoga dengan perjumpaan kami hari ini membahagiakan satu sama lain. Semoga kami senantiasa berbahagia berkat cinta kasih kepada sesama dan iman kami kepada-Mu. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama persembahan tarian yang berjudul Tari Tampayan dari Sanggar Pabayo Tarigas Bengkayang. Tari Tampayan. Tampayan merupakan benda peninggalan adat yang ada sejak zaman nenek moyang kita. Tampayan memiliki beragam fungsi bagi masyarakat Dayak. Selain untuk keperluan rumah tangga dan sarana estetis, tampayan juga sangat erat hubungannya dengan kebutuhan upacara adat masyarakat Dayak,
Tarian ini lebih menekankan pada nilai estetis sebuah tempayan dengan tujuan untuk menunjukkan keindahan tempayan sebagai benda peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan dan ditata dengan gerak dasar tari daya yang sudah dikreasikan sebagai kebutuhan estetika pertunjukan. Penata tari Kristina Anjelita Novita SE, penari Yeyen Siti Putri Ade Delvita. Inilah dia bahan dari Sanggar Pabayo Tarigas Bengkayang. Selamat menyaksikan. Hey, yeah.
Kita saksikan bersama tari tampayan dari Sanggar Pabayo Tari Gas Bengkayang. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama laporan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang. Dalam hal ini dibacakan oleh Bapak Yohanes Prandan, SKM MAP, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Dengan hormat disilakan. Izinkanlah kami untuk menyampaikan laporan kegiatan kita pada hari ini, yaitu launching penerapan integrasi pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Bengkayang tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Ka Saruga, Basengat Ka Jubata. Yang terhormat Bapak Bupati Bengkayang, yang kami hormati Menteri Kesehatan RI yang pada saat ini diwakili oleh Ibu Direktur Kesehatan Jiwa, Dr. Fensia Sihotang, MEvid, PhD, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, yang pada saat ini diwakili oleh Ibu Kabid Kesmas, Dr. Purwita Sari, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, yang pada saat ini diwakili oleh Ketua Komisi 3, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Bengkayang, yang kami hormati Ketua Penggerak Tim PKK Kabupaten Bengkayang, yang kami hormati Kapolres Bengkayang atau yang mewakili, yang kami hormati dan Lanut Hari Sumantri atau yang kami atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim 1209 Bengkayang, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang,
Yang kami hormati Kepala Kemenag Kabupaten Bengkayang, yang kami hormati Inspektur Kabupaten Bengkayang, yang kami hormati seluruh Kepala OPD di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, yang kami hormati seluruh Camat Kabupaten Bengkayang, yang kami hormati seluruh Direktur Rumah Sakit Negeri atau Swasta di Kabupaten Bengkayang, yang kami hormati Kepala BPJS Cabang Bengkayang, yang kami hormati Direktur Institut Santi Buana Bengkayang, yang kami hormati Direktur Peremda Tirta Bengkayang, yang kami hormati Manajer Wahana Visi Indonesia, yang kami hormati seluruh Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang, yang kami hormati seluruh Kepala Puskesmas Kabupaten Bengkayang, yang kami hormati Ketua Organisasi Kesehatan di Kabupaten Bengkayang, yang kami hormati pimpinan klinik mandiri di Kabupaten Bengkayang, yang kami hormati Kepala Desa di Kecamatan Wilayah Bengkayang, yang kami hormati petugas Pustu Sebalo Bengkayang, serta kader posyandu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diperkenankan untuk hadir dalam acara launching penerapan integrasi pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Bengkayang. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya selaku Ketua Panitia kegiatan ini untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kita pada hari ini. Latar belakang, Kementerian Kesehatan melakukan transformasi sistem pelayanan kesehatan primer. Pilar 1 transformasi kesehatan yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Melalui integrasi pelayanan kesehatan primer, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diarahkan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan menyeluruh, dengan fokus pada keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Layanan primer adalah layanan dasar yang dilakukan oleh Puskesmas, terintegrasi dilakukan ke semua program termasuk FKTP dan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya. Integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan lompatan besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga RT/RW. Melalui integrasi layanan kesehatan primer berfokus pada tiga hal. Yang pertama adalah penerapan siklus hidup, yang kedua fokus dari integrasi layanan, dan yang ketiga memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan pemantauan melalui dashboard situasi kesehatan. Dasar hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, kemudian KMK RI Nomor H.01.07/Menkes/2015/2003 tentang Juknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. Tujuan, yang pertama penguatan promotif dan preventif melalui pendekatan pada fase kehidupan dengan tetap menyelenggarakan kuratif dan rehabilitatif dan paliatif. Yang kedua, pendekatan pelayanan kesehatan melalui sistem jejaring pelayanan kesehatan primer mulai dari tingkat kecamatan, desa, kelurahan, dusun, rukun warga, rukun tetangga, dan sampai di tingkat posyandu. Yang ketiga, penguatan pemantauan wilayah setempat melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa kelurahan serta kunjungan keluarga dan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan dan kader. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, perlu kami sampaikan pada kesempatan saat ini bahwa dari 17 puskesmas yang ada di Kabupaten Bengkayang pada saat ini itu sudah melakukan penerapan
tentang integrasi pelayanan kesehatan primer. Nah, hal ini dilakukan karena mereka sudah melewati tahapan, di antaranya adalah sosialisasi, kemudian advokasi, kemudian orientasi, dan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan penerapan integrasi pelayanan kesehatan primer. Dan semua 17 puskesmas ini juga sudah dilakukan pembinaan oleh tenaga pembina dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang. Dengan dasar adalah juknis dari KMK tentang petunjuk teknis pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer. Selanjutnya Bapak Bupati, kami juga ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa pelayanan kesehatan primer yang kita luncurkan pada hari ini bukanlah sekedar sebuah program, melainkan sebuah komitmen untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Bengkayang. Dalam melakukan integrasi pelayanan kesehatan primer ini, kami telah melakukan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak terkait, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, kemudian dengan RSUD, Puskesmas, dan tenaga medis lainnya, serta kader kesehatan. Tujuan kami adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam integrasi layanan kesehatan primer ini berjalan dengan lancar dan terkoordinasi dengan baik. Kami telah merancang strategi yang komprehensif untuk memfasilitasi integrasi dengan berbagai layanan kesehatan primer, mulai dari pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit tidak menular, hingga kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan. Kami yakin bahwa dengan adanya integrasi ini, pelayanan kita semakin lebih baik. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pada saat ini. Kami ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramen Ka Saruga, Basengat Ka Jubata. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah atas laporan yang telah disampaikan oleh Bapak Yohanes Banan, SKM MAP. Yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama tayangan konsep penerapan integrasi pelayanan kesehatan primer di Puskesmas Bengkayang. Selamat menyaksikan. Halo Healthiest, selamat datang di transformasi sistem pelayanan kesehatan primer yang menjadi pilar pertama dari transformasi sistem kesehatan. Transformasi ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat melalui integrasi pelayanan kesehatan primer. Perubahan mendasar dalam transformasi ini mencakup siklus hidup sebagai platform integrasi pelayanan kesehatan dan platform penguatan promosi dan pencegahan. Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun. Memperkuat pemantauan wilayah setempat atau PWS dengan dashboard situasi data kesehatan per desa atau kelurahan. Perubahan sistem pelayanan kesehatan primer akan terlihat di tingkat kecamatan pada puskesmas, di tingkat desa atau kelurahan pada puskesmas pembantu, di tingkat dusun, RT atau RW pada posyandu. Kegiatan di puskesmas akan dibagi ke dalam 4 klaster. Klaster 1, manajemen. Klaster 2, ibu, anak dan remaja. Klaster ketiga, usia dewasa dan lansia. Klaster keempat, penanggulangan penyakit menular. Mari kita lihat alur pelayanannya. Dimulai dari proses pendaftaran, petugas akan mengarahkan pasien sesuai kondisi dan usianya. Pada kasus yang bukan gawat darurat, pasien diarahkan ke klaster sesuai siklus hidup. Petugas di klaster 2 memberikan pelayanan bagi ibu, anak, remaja. Klaster ketiga, usia dewasa dan lansia. Paket pelayanan yang komprehensif diberikan di masing-masing klaster, yaitu screening, diagnosis penyakit, pengobatan dan konseling terhadap masalah kesehatan. Petugas memastikan masyarakat mendapatkan seluruh paket pelayanan dan menjadwalkan kunjungan lanjutan.
Jika ditemukan kasus penyakit menular, petugas di klaster 4 bertanggung jawab dalam memutus rantai penularannya. Tugas melakukan deteksi dini penemuan kasus, kontak survei, dan penyelidikan epidemiologi, serta pengendalian vektor dan lingkungan. Selain memberikan pelayanan kesehatan, puskesmas melakukan pemantauan wilayah setempat. Petugas di masing-masing klaster layanan menggunakan dashboard untuk menganalisis data pola penyakit dan cakupan pelayanan pada satuan wilayah kerja puskesmas dan satuan wilayah desa, serta dibahas bersama puskesmas pembantu setiap bulan. Sekarang bagaimana di tingkat desa dan dusun? Di tingkat desa atau kelurahan, terdapat unit pelayanan kesehatan berupa puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu akan diampu oleh bidan dan perawat yang memberikan layanan kesehatan setiap hari, dan kader koordinator yang akan mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk kegiatan posyandu di wilayahnya. Puskesmas pembantu bertanggung jawab terhadap hasil status kesehatan masyarakat di desa yang akan dipantau berkala setiap minggu melalui dashboard kesehatan. Di tingkat dusun atau RW, terdapat kegiatan posyandu yang terintegrasi. Kegiatan posyandu dilakukan terjadwal oleh para kader didampingi oleh petugas kesehatan dari puskesmas pembantu dan puskesmas. Pelayanan yang diberikan yaitu edukasi dan screening masalah kesehatan yang diberikan sesuai siklus hidup serta layanan pencegahan seperti imunisasi dan pemberian makanan tambahan. Para kader juga melakukan kunjungan rumah secara rutin dan terencana. Pencatatan hasil kunjungan rumah ini disampaikan ke puskesmas pembantu untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas dan masyarakat. Semua masalah kesehatan yang diidentifikasi dalam rangkaian pelayanan kesehatan primer ditindaklanjuti melalui koordinasi oleh puskesmas pembantu dengan keterlibatan semua mitra. Nah, demikian sistem layanan kesehatan primer yang baru, diberikan sesuai siklus hidup, komprehensif, dan berkesinambungan. Mari kita terapkan transformasi sistem layanan kesehatan primer menuju Indonesia sehat. Sehat untuk semua. Puskesmas Bengkayang menerapkan integrasi layanan primer mulai dari puskesmas, pustu, dan posyandu hingga kunjungan ke rumah masyarakat. Klaster 1 mengakomodir manajemen dan ketatausahaan. Klaster 2 meliputi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, balita, anak prasekolah, anak sekolah, dan remaja. Klaster 3 meliputi pelayanan kesehatan pada usia dewasa dan lanjut usia. Klaster 4 meliputi penanggulangan penyakit menular, surveillance, dan pengawasan kualitas lingkungan di masyarakat. Lintas klaster meliputi pelayanan gawat darurat, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium. Pustu Subalo diampu oleh satu bidan, satu perawat, dan dua kader. Pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar siklus hidup yang terdiri dari screening dan edukasi kesehatan, pengobatan terbatas, laboratorium dengan point of care test, pendampingan posyandu, dan kunjungan rumah hingga pemantauan wilayah setempat. Posyandu ILP dilakukan dalam 5 langkah. Langkah pertama, pendaftaran. Langkah kedua, penimbangan dan pengukuran. Langkah ketiga, pencatatan.
mendapat pelayanan kesehatan, langkah kelima, penyuluhan kesehatan. Dilakukan kunjungan rumah dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang meliputi survei mawas diri dan musyawarah masyarakat desa. Adil Catalino Bacoramin Kasaruga Pasengat Kajubatan. Arus, arus, arus. Transformasi sistem integrasi layanan kesehatan primer bertujuan untuk mendekatkan akses layanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk seluruh siklus hidup di masyarakat. Sejak diterapkannya integrasi layanan primer di Puskesmas Bengkayang, terjadi perubahan peningkatan yang signifikan. Di antaranya terjadi peningkatan pada angka kunjungan pasien. Pelayanan kesehatan masyarakat lebih terfokus karena sesuai siklus hidup dan adanya kegiatan program yang saling berintegrasi sehingga memudahkan dalam pelayanan. Mari kita dukung transformasi sistem integrasi layanan kesehatan primer masyarakat menuju Indonesia sehat, khususnya Kabupaten Bengkayang sehat dan bermartabat. Terima kasih. Baik, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi? Khususnya untuk Puskesmas yang tangan kaya, Kabupaten Bengkayang yang telah berhasil menerapkan sistem integrasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkayang. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama sambutan Direktur Kesehatan Jiwa Direktorat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada Dr. Gigi Ervensia Sitohang, M.Epid, PhD. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang kami hormati Bapak Bupati Bengkayang, Bapak Wakil Bupati Bengkayang, Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Kapolres Kabupaten Bengkayang, dan Lanut Hari Hadi Sumantri, dan DIM 1209 Bengkayang, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Saya belum ketemu. Di manakah? Ah, oh udah ketemu. Nah, tadi saya berarti belum cun di Bengkayang ya. Kalimantan Barat ya. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang. Kemudian teman-teman dari rumah sakit ada yang hadir ya. Ya, dari rumah sakit. Kemudian teman-teman dari mungkin dari klinik dan dari pelayan-pelayan kesehatan lainnya, juga organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bengkayang, Forkompimda, para camat, para kepala desa, kepala lurah yang luar biasa yang menjadi tim kami tentunya yang membantu kesehatan di desa, di kelurahan, di kecamatan, dan juga para pejuang kesehatan. Pejuang-pejuang kesehatan di tentunya mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan yang lebih luar biasa lagi adalah teman-teman yang ada di Puskesmas. Mana suaranya? Ya, dan juga tenaga-tenaga kesehatan dan Bapak Ibu kader. Mana Bapak Ibu kader? Oh ya, enggak kalah suaranya ya.
Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau tidak tersapa dengan satu persatu. Dan tentunya sebelum memulai membacakan sambutan ini, kami izin untuk menyampaikan pantun. Ibu nelayan menangkap ikan. Nelayan ada ibu-ibu juga ya. Tapi ini ibunya nelayan itu gitu. Jadi nelayannya boleh bapak, boleh ibu, ini ibunya. Tidak lupa sambal dabu-dabu. Selamat pagi saya ucapkan, senang bertemu bapak dan ibu. Pak Bupati yang kami hormati dan bapak ibu sekalian, pertama izin untuk menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri dan juga Bu Dirjen Kesehatan Masyarakat yang tentunya menitipkan kepada kami salam hormatnya dan semangatnya, dan izin kami untuk membacakan sambutan beliau. Pertama mengajak kita semua untuk selalu mengucapkan dan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmat-Nya sehingga kita boleh hadir di acara ini, di acara launching implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Bengkayang yang kita cintai ini dengan keadaan sehat sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan agar visi Indonesia yang sudah disampaikan dan juga diturunkan di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan ini dan juga tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, berkeadilan dapat segera terwujud. Kalau di dalam Undang-Undang 17 tentang kesehatan ini, definisi atau pengertian sehat itu sebenarnya luas sekali, luas sekali. Jadi bisa nanti kita lihat implementasinya di dalam integrasi layanan primer ini, bahwa seseorang itu tumbuh, lahir ke dunia ini, dia bertumbuh secara fisik, berkembang jiwanya, lalu dia juga bisa bersosialisasi, sehat bersosialisasinya. Kemudian spiritualnya juga sehat. Dan seseorang itu menyadari dirinya, kemampuannya, kemudian dia bisa berdaya, dia bisa produktif dan berdaya guna bagi komunitasnya. Jadi luas sekali sebenarnya arti sehat. Nah, bagaimana kita menerjemahkan ini? Salah satunya wujudnya, implementasinya ada, bisa kita lihat di integrasi layanan kesehatan primer ini. Nah, komitmen pemerintah itu ditunjukkan di dalam transformasi sistem layanan kesehatan. Di dalam transformasi ini ada 6 pilar tentunya. 6 pilar ini adalah tujuannya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Dan pilar-pilar yang ada pertama sekali adalah transformasi layanan primer yang saat ini kita bicarakan. Kemudian transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Yang satu pilar dengan pilar lainnya itu tidak bisa dipisah, saling berkaitan, saling mendukung. Nah, kalau di layanan primer ini, namanya primer ya, mendekat, prima, utama, dekat dengan masyarakat. Nah, ini juga tentunya diterjemahkan dengan pencegahan-pencegahan. Termasuk bagaimana kita mempersiapkan pencegahan utamanya, baik itu imunisasi dan sebagainya. Sekarang imunisasi yang diperluas semakin luas, 14 antigen untuk kita punya ketahanan untuk penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Kemudian edukasi. Edukasi ini adalah modal utama kita. Bagaimana kita tidak disibukkan dengan ngurusin yang sakit, tapi kita punya tanggung jawab memberikan edukasi yang luas kepada seluruh masyarakat kita di 278 juta penduduk Indonesia dan sekian penduduk di Kabupaten Bengkayang. Dengan edukasi kita punya modal utama untuk teman saudara-saudara kita bisa mencegah penyakit,
pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan juga pencegahan tertiarnya. Nah, tugas kita untuk melakukan edukasi termasuk sampai kepada kader yang punya tanggung jawab yang kita titipkan di ujung sana untuk sampai mereka mengawasi, menjagai, melakukan screening, memantau minum obat dan sebagainya, mengajak untuk bisa berobat atau kontrol, atau jangan sampai ada namanya jentik di rumahnya, jangan sampai ada orang dengan gangguan jiwa di rumahnya tidak terlayani. Itu tujuan tugas mulia daripada teman-teman kader yang memang melakukan, dan tentang kader ini harus diberikan edukasi. Nah, selain edukasi kepada kader, tadi screening untuk imunisasi, kemudian screening pencegahan sekunder, yaitu untuk memberikan screening-screening kepada semua penyakit yang ada. Jadi kesehatannya itu dijaga, dilakukan deteksi dini. Deteksi dini kepada penyakit-penyakit yang potensial dialami oleh keluarga-keluarga atau seseorang individu dan sebagainya, termasuk screening kesehatan jiwa di sana. Apa luar biasanya integrasi layanan primer ini adalah mengintegrasikan pelayanan kesehatan fisik dan juga mengintegrasi dengan pelayanan kesehatan jiwa. Yang mungkin di benak kita yang selama ini masih merupakan pelayanan yang terpisah. Bahkan jiwa itu tertinggal. Ini sekaligus karena saya sangat bersyukur sekali saya ditugaskan di sini sekaligus menyampaikan bagaimana pentingnya kesehatan jiwa ini. Dan bisa kita bayangkan kita duduk di ruangan ini karena kita semua sehat jiwa. Yang sehat jiwa boleh tepuk tangan. Dan kita bersyukur bahwa pengasuhan kita di keluarga adalah pengasuhan yang membentuk karakter-karakter kita sehat jiwa, sehingga kita, Pak Bupati, bisa memimpin di Kabupaten Bekayang ini, kita semua bisa produktif di tempat kerja kita masing-masing. Oleh karena itu ini harus diaktifkan, screening-screening dan integrasi pelayanan fisik, pelayanan kesehatan jiwa terintegrasi di pelayanan integrasi kesehatan, pelayanan kesehatan primer ini. Itu kemudian tentu yang berikutnya tadi kami sampaikan, lintas transformasi, lintas pilar. Tadi primer, kemudian rujukan, sesuatu atau kasus-kasus yang tidak bisa dilayani di primer, di puskesmas, tentunya perlu rujukan. Rumah sakit harus siap. Nah, oleh karena itu Kementerian Kesehatan juga sebenarnya memberikan kompetensi yang luar biasa kepada para dokter yang ada di puskesmas. Kompetensi berbagai penyakit yang memang harus tuntas dilakukan di puskesmas. Untuk kesehatan jiwa, dia untuk cemas, untuk depresi, ringan, sedang, untuk skizofrenia atau ODGJ yang sudah berat, itu dilakukan tuntas di puskesmas. Tidak perlu dilakukan dirujuk. Apalagi harus ke luar negeri. Nah, jadi kompetensi SDM ini harus dipersiapkan dengan baik. Nah, melalui ini juga semua pilar-pilar yang ada di transformasi kesehatan ini yang saling berkaitan antar pilar ini diutamakan. Nah, tadi ada keuangan, ada ketahanan. Ketahanan ini juga bagaimana kita bersama-sama. Kondisi-kondisi bencana, tenaga-tenaga yang ada di depan, tagana, tenaga cadangan kesehatan, ini juga dimampukan untuk mereka juga menjadi garda terdepan untuk menyampaikan pelayanan-pelayanan kesehatan yang utama pada kondisi-kondisi bencana. Itu jadi cukup luar biasa sebenarnya untuk integrasi layanan primer ini dibangun untuk bisa menjawab fragmented yang kemarin bisa terjadi. Itu. Dan mudah-mudahan dengan dukungan kita semua, transformasi layanan sistem pelayanan kesehatan, khususnya transformasi pelayanan kesehatan primer ini bisa berjalan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pelayanan kesehatan primer ini menjadi layanan yang paling dekat dengan masyarakat, di mana fokus kita adalah menjaga orang tetap sehat,
bukan mengobati, tapi tentunya yang sudah sakit tetap harus kita obati, bukan mengobati orang sakit. Nah, dengan kesehatan yang terjaga, maka masyarakat akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik, lebih produktif. Untuk mencapai hal tersebut tentunya telah diterapkan suatu strategi, yaitu integrasi pelayanan kesehatan primer, atau lebih famous, lebih terkenalnya ILP gitu ya. Jadi lebih tidak terpanjang, integrasi layanan primer, karena istilah ini sudah lahir duluan daripada Permenkesnya, Kemenkesnya tadi yang disampaikan, dilaporkan oleh Pak Yohanes, Kemenkes 2015 tahun 2023. Penataan ini akan terlihat pada cara kerja puskesmas dalam memberikan pelayanan yang lebih terintegrasi serta berorientasi pada siklus hidup dengan standarisasi paket layanan yang diberikan pada setiap klaster, termasuk pelayanan terhadap pelaksanaan screening kesehatan berdasarkan usia. Tadi kita sudah menyimak video-video yang ditayangkan seperti apa, dan tadi Pak Kapuskes sudah menyampaikan seperti apa dampak daripada begitu puskesmas melakukan atau menata ulang pelaksanaan pelayanan kesehatannya di puskesmas tersebut. Kunjungan semakin banyak, berharap kunjungannya itu bukan orang sakit gitu ya, tapi yang memang pengen untuk memeriksakan kesehatannya agar kesehatannya tetap terjaga. Apalagi kalau orang yang sakit bisa dilayani di puskesmas, mampu dokternya punya kompetensi melakukannya di puskesmas, selesai di puskesmas. Dan nanti tentu tetap kontrolnya dipantau oleh kader, dipantau oleh pustu, bagaimana pengobat minum obatnya teratur dan sebagainya, sehingga tercapai pengobatan atau penyakitnya terkendali. Apalagi penyakit-penyakit tidak menular, penyakit yang kronis, tentu pengendalian yang penting. Ya, terkontrol sehingga bisa berdaya dan tetap bisa produktif. Nah, kalau kita sedikit merenung pengalaman kita di pandemi COVID-19. Kalau kita memperkuat namanya laboratorium, kalau ada sinyal-sinyal penyakit yang datang ke puskesmas, lalu dikonfirmasi dengan laboratorium, berharap kita memang bisa lebih awal tahu. Lebih awal tahu ini penyakit apa, sesuatu yang aneh, sesuatu yang baru, yang tentunya harus perlu kita kejar. Kita harus tahu ini apa, musuh kita ini apa. Nah, kalau ini penyakit yang sudah ada di masyarakat Bengkayang, tentu harus kita tahu juga kenapa ada peningkatan kasus ini gitu. Nah, ini surveillance atau mata-matanya Pak Bupati ini harus bekerja. Salah satu mata-matanya, surveillance-nya atau intelijennya ada di laboratorium, Pak. Jadi laboratorium ini sangat penting untuk bisa dibangun dan nanti membantu kawan-kawan di pelayanan, khususnya di puskesmas, untuk bisa menyiapkan diri. Programnya, pengetahuannya, kemampuannya untuk melakukan pencegahannya, termasuk pengobatannya. Dan nanti tentu menyiapkan obat-obat yang tersedia, yang harus tersedia, dan rujukan yang harus dilakukan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Kementerian Kesehatan mengapresiasi launching implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer di Bengkayang ini sebagai salah satu wujud komitmen daerah, pemerintah daerah, dalam perluasan daripada ILP. Kementerian Kesehatan memiliki target sebanyak harusnya semua puskesmas gitu ya. Tapi untuk tahun ini kita 4.072 puskesmas dapat menerapkan ILP seperti yang ada di Bengkayang ini. Dan saat ini sudah ada, baru ada 779 puskesmas yang menerapkan ILP, dan Bengkayang ini menjadi ke-780. Begitu ya, boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih, kami sungguh mengapresiasi jajaran Pak Bupati tentunya dan jajaran Bapak Ibu lintas sektor, OPD dan juga Forkompimda yang ada. Ternyata di Kabupaten Bengkayang ini semua puskesmas, 17 puskesmas telah berproses dalam menerapkan integrasi layanan kesehatan primer ini seperti teman-teman di puskesmas Bengkayang tadi. Jadi mereka, teman-teman yang lain hadir di sini untuk mendapatkan insight ya,
untuk termotivasi untuk nanti bisa melakukan ini secara komprehensif dan sempurna tentunya. Dan teman-teman ini juga sudah mendapatkan tadi seperti laporannya Pak Yohanes, Pak Ketua Panitia, sosialisasi, advokasi, orientasi terkait YLP ini, serta dilakukan pembinaan dari tim pembina dari Dinkes Provinsi dan juga Kabupaten Bengkayang. Dan hal ini menunjukkan bahwa Bapak Bupati Bengkayang dan jajarannya memiliki komitmen yang besar, dan kami terus berdoa untuk Pak Bupati sehat dan juga terus komitmen ini dibawa dan bisa terwujud itu dalam dapat masyarakat di Bengkayang ini dapat mengakses layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas. Itu yang kami bacakan sambutan daripada Pak Menteri Kesehatan yang akhirnya kami mengajak kita semua untuk bersama-sama mendukung implementasi layanan primer ini, integrasi layanan primer ini untuk memberikan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk kesehatan masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Bengkayang. Tadi karena saya awali dengan pantun, mohon izin saya akhiri dengan pantun. Sarapan bubur ayam dengan tempe. Sarapan bersama dengan gembira. Selanjutnya nanti mohon cakepnya diganti dengan apa? Biasanya apa? Cakep diganti dengan mantap atau sepakat gitu ya. Nah, untuk yang terakhir ini adalah sambutannya adalah sepakat. Mari kita laksanakan integrasi layanan primer agar masyarakat sehat sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Mohon izin Ibu untuk berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadir Katalino, Bacuramin Kasaruga, Besengat Kajubata. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang pada saat ini diwakili oleh Ibu Direktur Kesehatan Jiwa, selamat datang di Bumi Sebalo, Bu. Beserta seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang atau yang mewakili, yang
terhormat rekan-rekan Forkopimda, ya, Pak Danlanut, Pak Dandim, mewakili Danlanut, mewakili Kapolres, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang, yang saya hormati para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang, yang saya hormati Kakan Kemenak Kabupaten Bengkayang, saya hormati Ketua Tim Bergerak PKK Kabupaten Bengkayang, ya, saya hormati Kepala BPJS Cabang Bengkayang, saya hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Yakubus Luna MSI, Direktur Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam, Direktur Akademi Bumi Sebalo, Direktur Akper Bethesda Serukam, Direktur Institut Santi Buana, Kepala PDAM, rekan-rekan dari BMD, BMN, Buana Visi Indonesia, yang saya hormati Camat se-Kabupaten Bengkayang yang hadir, lengkap. Lengkap, Mas Haji. Mas Haji Subowo-Bowo. Yang saya hormati seluruh kepala Puskesmas se-Kabupaten Bengkayang, jajaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Kabupaten Bengkayang, yang saya hormati Ketua Organisasi Profesi Kesehatan se-Kabupaten Bengkayang, saya hormati pimpinan klinik mandiri di Kabupaten Bengkayang, yang saya hormati kepala desa sekecamatan Bengkayang, petugas Pustu Sebalo, Kades Pusnyandu Kenanga, lurah Bumimas Sebalo atau Magili, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan kita rahmat, karunia, serta kasih-Nya. Pada hari ini kita dapat diperkenankan untuk berkumpul dan diberi kesempatan yang sangat bahagia dan berharga untuk meluncurkan penerapan integrasi pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Bengkayang dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Hadirin yang saya hormati, Ibu Direktur yang saya banggakan, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kesehatan adalah hak asasi setiap warga negara yang harus selalu dipenuhi dan dilindungi. Kabupaten Bengkayang telah melakukan berbagai langkah dalam meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan dalam pelayanan kesehatan. Sebagai Bupati Bengkayang, saya merasa bangga dan sangat terhormat bisa hadir di tengah-tengah kita semua dalam momen yang sangat penting ini. Program integrasi pelayanan kesehatan primer yang akan kita luncurkan hari ini merupakan tonggak sejarah baru dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat kita, terlebih khusus di Kabupaten Bengkayang. Hadirin yang saya hormati, hari ini melalui integrasi pelayanan kesehatan primer, kita tidak hanya menggabungkan berbagai layanan kesehatan primer menjadi satu sistem yang terpadu, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perawatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Integrasi ini bukan hanya tentang memadukan berbagai layanan, tetapi juga tentang mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efisiensi yang operasional, dan memberikan pelayanan yang lebih bermakna kepada masyarakat. Saya yakin dan percaya dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara semua pihak yang terkait, seluruh stakeholder, kita dapat menjadikan Kabupaten Bengkayang sebagai contoh keberhasilan dalam implementasi integrasi layanan kesehatan primer di tingkat lokal. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam perencanaan dan persiapan acara hari ini. Semoga upaya kita bersama mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, sehingga program ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan seluruh warga Kabupaten Bengkayang. Dan tentunya harapannya seluruh pelayanan primer kita juga sudah baik. Ya, di Bengkayang ini ada 17 kecamatan, Bu. Dan kita mau ini semua blut. Tapi yang baru rawat inap berapa nih? Bukan 4. Baru 4.
Kita punya topografi yang luar biasa. Luas kami 5.500 km persegi. Dari pegunungan ya, Prinsen sana Bu, di bawah kaki Gunung Niut, Kecamatan Siding, yang jalannya belum ada. Kalau viral, sangat viral ya Pak Camat, di Tangkon. Bahasa orang sini Nangkon, di Tandu. Ya, kita ke depan mudah-mudahan 5 tahun ke depan tidak ada lagi yang nandu-nandu, apalagi yang candu-candu. Ya, ini. Dan kita tidak bisa membangun pakai APBD, perlu bantuan Ibu, Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh termasuk provinsi. Kalau kita mau kesehatan ini baik di Republik Indonesia ini, saya enggak banyak misi, visi dan misi Ibu, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan itu. Yang diminta masyarakat itu aja, enggak ada yang lain. Tadi dilihat Dokter Diantus tuh ganteng tadi kan, hanya kaku dia ngomong. Mana Diantus nih? Oh, ganteng sih. Ya. Tapi yang belum ganteng nih rumah puskesmasnya Bu. Ya, betul. Belum ganteng, masih digantengan Lala Golden daripada puskesmasnya. Karena dia bawah kakinya Lala Golden. Ya mudah-mudahan ke depan ini bisa kami anggarkan. Ya, rencana saya bangunnya nanti di jalan itu mau saya rubah nama jalannya. Jalannya masih Jalan Sangkuledo. Ya, juga buat Jalan Perwira 2 lah. Ada Perwira 1 ya Pak Q, Perwira 2. Itu Jalan Ayani. Itu nanti di rumahnya Bu Kadis kita robohkan dari puskesmas itu. Ya. Karena ex rumah sakit saya bangun pasar terpadu. Nanti depannya puskesmas kan nyambung. Nah, ini nanti kita jadikan puskesmas Bumi Mas Lurahan. Ya, saya lihat di Pontianak Lurah juga punya puskesmas. Kita punya 2 kelurahan harus ada puskesmas Sebalo, puskesmas Bumi Mas. Ya. Ya, kami masih banyak daerah pesisir di 2 kecamatan, yang 1 sudah bagus. Ya, dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Sudah saya resmikan 2021. Sungai Duri, puskesmas Sungai Duri. Tapi yang Sungai Raya Kepulauannya yang masih belum bagus, pinggir jalan. Kita sudah buatkan DED FS-nya Bu. Ya, dulu pernah ini dibantu pemerintah provinsi pusat, tetapi karena gagal lelang, jadi ditarik kembali dana DAK-nya. Jadi untuk pelayanan masyarakat pesisir, yang jumlah penduduknya ya 20 ribuan di situ. Nah, termasuk Kecamatan Montrado, penduduk paling besar puskesmasnya juga kurang baik. Kalau punya uang sih rencananya semuanya mau kita bangun. Tapi pelan-pelan lah, bertahap. Yang intinya keinginannya ada, itu semangatnya ada. Itu dulu yang kita dorong. Jangan semangat bupatinya ada, semangat petugasnya enggak ada. Banyakin orang, tapi banyakin motor, saya kira pasien Bu, rupanya perawat, puskesmas semuanya. Maka saya bilang Bu Kades, ini harus di mapping, diintegrasikan ke puskesmas yang kurang. Banyak Bu numpuk, termasuk Bengkayang nih, Lumar. Kupikir pasien Bu, rupanya pegawai petugas di situ puskesmas yang banyak. Jadi ini mungkin mohon dukungan lah dari Kementerian Kesehatan. Kami akan tidak akan bosan-bosan Bu buat proposal Bu. Saya sendiri juga yang antarnya Bu. Saya dengan Pak Wakil. Ya. Termasuk proposal rumah sakit Yakobus Luna ini masih kurang. Kita banyak orang kami yang mampu. Pak Bupati, kami mau berobat di Bengkayang tapi malas mau ke Singkawang. Tapi gimana ya? Suasana kamarnya enggak enak. Hati bangsalnya kurang bagus, yang kelas 1 VIP maupun VIP, ini yang kita akan buat. Saya sudah hitung kemarin sekitar 32M untuk nambah bangsal-bangsal, supaya tidak hijrah mereka Bu. Kalau dia ke rumah sakit kami kan nambah Bu,
ya, nambah untuk dana blutnya. Nah ini, ya saya kasih target tahun ini harus 30M. Supaya tahun depan aku enggak sokong pakai APBD. Kan aturan blutnya kan kayak gitu. Nah jadi ini juga, termasuk kita dapat bantuan dari pusat berkenaan alkes-alkesnya. Kita sudah punya CT scan 128 slice, ya, mamografi, ya, dan dukungan alat yang lainnya. Nah, kita juga dibantu karena daerah perbatasan, Bengkayang ini punya dua kecamatan perbatasan, satu Siding dan satu Jagoebabang, kita dapat rumah sakit Pratama, Bu. Kita juga lagi cari lokasi di pesisir untuk bangun rumah sakit Pratama di daerah pesisir. Karena penting, Bu, kita fokus ke kesehatan aja. Presiden sangat fokus kesehatan supaya orang tidak berobat ke luar negeri. Hampir ratusan triliun uang kita hijrah ke luar negeri hanya untuk berobat. Padahal dikasih di kucing hanya vitamin dengan tambah darah. Tapi karena sugesti, ya sembuh. Barang ini kan bukan karena anu, sugesti aja, Pak. Ya. Jadi ini yang tentunya saya sampaikan, kemarin saya baru meresmikan klinik Advent, Bu. Jadi kami sekarang nambah satu klinik utama, 11 klinik Pratama. Jadi ada 12. Saya juga meminta banyak yang harus membangun-bangun klinik, termasuk pihak swasta. Saya tawarkan Advent, kalau kamu mau bangun rumah sakit, buat di Montrado. Kenapa? Karena Kecamatan Montrado penduduk terbesar di Bengkayang. Dan dia sentral, ada 5 kecamatan penyangga di situ, yang penduduknya kurang lebih 100 ribu lebih, tambah Singkawang Selatan dan Singkawang Timur. Jadi itu, saya juga menyampaikan kepada Rumah Sakit Bethesda, kalau Anda mau provide, kau bangun di Montrado. Mumpung tanah masih murah. Bukan saya takut bersaing dengan Anda bangun di Kota Bengkayang, tidak. Persaingan itu malah menguntungkan, bukan merugikan. Karena kita bisa ya saling bersaing untuk memajukan rumah sakitnya. Ya mudah-mudahan dua institusi ini, ya Orga Bethesda maupun Advent mau bangun di daerah kami. Ini kita selalu tawarkan kepada investasi untuk membangun, khususnya pelayanan kesehatan. Dan ya memang masih banyak infrastruktur juga salah satu. Kalau jalan sudah baik, ya orang juga akan sehat. Ya. Dan kita juga pertanggal 29 ya, Pak BPJS akan dapat universal coverage health, ya, health coverage. Jadi UHC ya 100% lah mudah-mudahan ke depan. Ya. Ini juga kita dorong. Dan kita memperbaiki data. Semuanya kan main data. Perbaiki data ya supaya ya banyak yang mendapatkan layanan kesehatan oleh pemerintah, baik kabupaten maupun pusat, yang dibantu BPJS, dan BPJS kita minta terintegrasi ke seluruh pelayanan primer, termasuk juga nanti pelayanan primer kami juga bisa melayani yang BPJS. Makanya sumber daya manusia dokternya yang paling kita terus gaungkan untuk bisa berkarir di Bengkayang. Ini juga perlu bantuan nanti Kementerian Kesehatan, kalau ada lebih-lebih dokter, baik dokter spesialis maupun dokter umum, monggo silakan bawa ke Bengkayang. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam sambutan pada acara launching penerapan integrasi layanan kesehatan primer di Kabupaten Bengkayang pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi semua pihak, terutama panitia yang telah menyiapkan ini semua, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basengat, Kajubata. Arus, arus, arus. Baik, boleh kita beri tepangan yang meriah, mohon izin dilakukan dengan pemukulan gong. Untuk itu dengan hormat kami undang ke depan Direktur Kesehatan Jiwa, seluruh unsur Forkopimda, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Bengkayang, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkayang, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang. Untuk itu kami persilakan ke depan, maju ke depan. We'll be right back.
Bupati Bengkayang Sumatera Pongokulongso, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan mengucapkan demi nama Bapa Putra dan Roh Kudus, launching integrasi layanan kesehatan primer di Kabupaten Bengkayang Kamis 25 Juli 2004. Dengan ini saya resmikan dan saya buka. Baik, dengan demikian Bupati Bengkayang telah resmi meluncurkan penerapan integrasi pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Bengkayang. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi? Baik. Mohon izin selanjutnya dilakukan sesi foto bersama. Teman-teman dokumentasi dipersilakan. Mari kita saksikan bersama penampilan parodi yang berjudul Lansia Sehat, Lansia Produktif dari Puskesmas Bengkayang. Boleh bersiap-siap? Baik, inilah dia penampilan parodi yang berjudul Lansia Sehat, Lansia Produktif dari Puskesmas Bengkayang. Selamat menyaksikan. Para pemain, ketua Bapak Riswiatno 75 tahun, Bapak Maudin Simarmata 75 tahun, Ibu Pariskila 72 tahun, Ibu Parmi 61 tahun, Bapak Asio 72 tahun, Ibu Lucia 66 tahun, Ibu Jupet 64 tahun, instruktur senam Ibu Happy, sebagai dokter Dr. Azam, yang terakhir ada Ibu Yuyun Sunarti. Selamat menyaksikan. Hiduplah sepasang suami istri yang telah lanjut usia. Pak Asiu yang sedang bersiap-siap untuk berangkat bekerja sebagai tukang di salah satu rumah warga. Tiba-tiba, Pak Asiu mendengar suara istrinya memanggil. Waduh, gawat! Kek, kakek, cepat, nenek telat nih! Tolong antar nenek ke Puskesmas sekarang. Apa? Telat? Ini loh, kek. Mau konsultasi dan sambung obat nenek. Oh, kirain kakek apa yang telat. Habis nenek sambil pegang parut. Tadi kawan kakek telepon. Kakek diminta betukang di rumah kawan. Ya udah, kakek antar nenek. Setelah itu, baru kakek pergi betukang ya. Sekalian aja, bawa jamu yang nenek buat untuk dijual di pasar ya. Ya kek, supaya kita ndak bolak-balik. Let's go! Sementara itu, di ruang tunggu Puskesmas, terjadilah perbincangan di antara para lansia. Horas sopung. Horas Pak Ketua. Kontrol ulang kah? Iya Pak Ketua. Ini bekal obat rutinku untuk satu bulan ke depan. Kontrol ulang juga kah Pak Ketua? Sini duduklah dulu. Kita ngomong-ngomong sebentar. Keripik-keripik. 10.000 ja. Pak Ketua, opung belilah keripikku. Untuk kali ini Bu Jupet tidak beli. Lain kali aja lah ya. Bu Jupet, seperti biasa, besok Sabtu kita senam ya. Oke, Pak Aris. Bu Jupet, ku beli satu lah untuk cucuku. Ini, makasih ya, Bu. Oh ya, Bu, masihkah kumpulkan buah pinang untuk dijual? Masihlah, ada enggak uang jajan untuk cucuku dan uang dapur.
Bagus itu daripada diam-diam tak bergerak. Bu Jupet, aku beli satu juga lah untuk aku bawa pulang. Ini Bu, makasih ya. Oh Bu, selain jaga cucu, buat apa di rumah? Selain jaga cucu, saya siram-siram tanaman di sekeliling rumah karena ada tanaman kacang panjang, ada kangkung, dah itu siram bunga-bunga. Mantap Bu, yang penting ada bergerak. Sambil berbincang hangat di antara para lansia, Dr. Azam pun memberikan terapi kepada Ibu Parmi dan Bapak Asiu di ruang periksa klaster 3. Ibu, ini resep obatnya ya. Makasih udah rutin kontrol ya Bu ya. Silakan nanti ambil obatnya di ruang obat ya. Baik dok, terima kasih ya. Itulah dokter, tadi nenek bilang telat sambil pegang peru. Saya kira telat apa. Bisa aja Ibu Parmi ini. Oke deh Pak, terima kasih ya Pak Asiu, udah setia ngantar Bu Parmi kontrol ulang. Kalau Bapak Asiu, kapan ya kontrol ulangnya? Jadwal saya besok dok. Soalnya hari ini saya diminta untuk bertukang di rumah kawan saya. Wah keren Bapak Asiu nih, masih produktif. Bu Parmi juga masih produktif ya, masih bisa buat jamu untuk dijual. Oh iya Pak Bu, jangan lupa ya, besok senam di sini. Datang ya. Tidak terasa, keesokan harinya pun telah tiba. Di mana hari itu adalah hari yang ditunggu para lansia untuk melaksanakan senam prolanis di halaman Puskesmas Bengkayang. Dan pemandu senam pun telah tiba untuk mengajak peserta senam bersama. Senam pun dimulai. Apa kabar semuanya? Sehat! Luar biasa! Mantap! Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai senam, kita akan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya apa yang kita gerakan hari ini bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai senam ya. Oke Bapak Ibu semua, terima kasih ya sudah hadir untuk senam bersama kali ini. Nah seperti yang selalu saya sampaikan, Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu hadir dalam kegiatan senam seperti yang barusan kita lakukan ya. Selain itu Bapak Ibu juga perlu rutin periksa dan kontrol di Puskesmas Bengkayang ini ya, biar Bapak Ibu semua tetap terkontrol kesehatannya, tetap bugar dan hidupnya lebih berkualitas dan produktif. Kayak Bu Jupet nih, atau Bu Lucia, atau Bu Parmi ya, masih bisa melakukan banyak aktivitas sehari-hari yang produktif. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semua, marilah kita menjadi lansia yang sehat, kuat, dan produktif. Tepuk tangan buat Dr. Azam. Oke, kita yel-yel dulu ya Bapak Ibu ya. Siapa kita? Lansia sehat, lansia produktif. Siapa kita? Lansia sehat, lansia produktif. Yes, yes, yes. Lansia produktif dari Puskesmas Bengkayang. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah.
Baik, hadirin yang kami hormati, dengan demikian sesudah seluruh rangkaian acara seremonial launching penerapan pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Bengkayang. Setelah acara ini akan dilanjutkan dengan peninjauan pelayanan kesehatan primer di Puskesmas Bengkayang. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah hadir serta membantu pelaksanaan kegiatan ini. Kami juga mohon kesediaan Bapak Ibu memaafkan sekiranya ada kekurangan selama pelaksanaan kegiatan ini. Saya pembawa acara hari ini dan atas nama panitia penyelenggara kegiatan mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om Rahayu Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin dipersilakan kepada Bupati Bengkayang, Direktur Sata Jiwa, Unsur Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkayang, serta Kepala Dinkes Provinsi Kabupaten Bengkayang untuk dapat melakukan peninjauan pelaksanaan kesehatan primer di Puskesmas Bengkayang. Disilakan. Untuk seluruh tamu undangan yang kami hormati untuk tetap berada di dalam ruangan. Iya, untuk tetap berada di dalam ruangan. Kita akan menyaksikan bersama penjaga pelayanan kesehatan primer di Puskesmas Bengkayang. Thank you.
kalau ini sesuai prototipe, harusnya dia besar, Pak. Nah, karena di sini pasien menggayam ini cukup ramai, jadi kita buat klaster 2 ini jadi 2 ruangan untuk mempercepat proses pelayanan ini. Jadi khusus yang ibu hamil di sebelah, yang anaknya di sini. Nah, kalau disatukan, karena Christmas muda ini lumayan banyak pengunjungnya per hari, tempat pelayanan kita bagi dua. Anaknya apa? Satu lagi. Wah, musim panas. Ini bukan musim rambutan. Siapa? Jadi mereka ini tidak menerima layanan seperti ini, Pak Bupati, seperti klaster 2 dan 3. Jadi dia menerima notifikasi dari dua klaster itu. Apabila misalnya contoh ada kasus DBD yang ditemukan di klaster 3 tadi, ini klaster dewasa. Kita DBD. Masih kayu, Bu. Iya, Pak. Ini nak dari dulu. Zaman rehab, zaman Pak Jaim ya, almarhum Pak Jaim. Tiga, dua, satu, sekali lagi, 3, 2, 1.